7 layar binisi yang tangguh, setiap berlayar seluas peradaban ilmu pengetahuan, menyebar kearifan dan andil dalam melahirkan pribadi-pribadi yang nasionalis dan bermartabat. Ibarat layar sebuah kapal, nilai-nilai luhur kami bentangkan demi menuju peradaban bangsa yang lebih baik seiring perkembangan zaman. Kami berkontribusi penuh mengantarkan ke puncak kebudayaan, menginspirasi, menciptakan karya media, dan mengembangkan iman serta pengetahuan. Seperti Anjong pada Pinisi. Warisan budaya yang luhur dihayati sebagai penyeimbang dalam berlayar mengarungi luasnya samudra. 26 Januari 1922, atas inisiatif Superior Misi Pater J. Hubreh S.J., Canisius Drukerij didirikan. Dari sebuah percetakan kecil di Yogyakarta, Canisius tumbuh menjadi penerbit dan percetakan yang karyanya tersebar di Nusantara. Inovasi terus dilakukan, layanan terus dikembangkan, dan prestasi terus ditorehkan. Januari 2014, penerbit percetakan Canisius berubah menjadi PT Canisius. Dari para penulis yang kompeten, melalui cara yang profesional, PT Canisius menerbitkan buku-buku Kristiani dan pendidikan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, menggunakan konsep one-stop printing dan didukung oleh mesin-mesin berteknologi tinggi. PT Canisius menghadirkan jasa percetakan yang lengkap dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dalam perjalanannya, PT Canisius tidak hanya melayani pengembangan iman dan pengetahuan melalui barang cetakan, tetapi juga menyediakan benda-benda rohani untuk keperluan peribadatan, serta aneka macam aksesoris Kristiani dan pendidikan umum. PT Canisius mengembangkan layar dengan menghadirkan Taman Komunikasi, sebuah tempat untuk mengawali aneka kegiatan literasi dan sebagai jembatan komunikasi yang menghancurkan dinding-dinding perbedaan. Didorong oleh visi memelihara keutuhan alam dan ciptaan, PT Canisius mengelola risiko pencemaran dari proses produksi dan merawat lingkungan hijau di area kerja. Revolusi industri menuju 4.0 menuntut PT Canisius mengikuti arus perubahan dengan menghadirkan produk berbasis digital dan mengembangkan kerjasama dengan mitra bisnis baik nasional maupun internasional. Ibarat 3 layar bantu pada Pinisi, PT Canisius berkembang bersama mitra bisnis dalam menjawab tantangan zaman. Dan demi menciptakan sinergi berafiliasi dengan beberapa organisasi, PT Canisius terus bersinergi untuk mempersembahkan bakti bagi negeri. PT Canisius mengasah budi, mengolah hati.